Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-37, bab tentang al-infaq mimma yuhib wa minna jayid, yaitu mendermakan harta yang dicintai dan harta yang terbaik. Qala ta'ala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang atau harta yang kalian cintai. Surah Ali Imran ayat yang ke-92. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang yang beriman, angfiku min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi untukmu. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan, yaitu maksudnya kalian infakkan. Al-Baqarah ayat yang ke 267. Nah, berkaitan dengan bab al-infaq mimma yuhib wa minna jayyid, yaitu berinfak harta yang dicintai dan yang terbaik, maka ada sebuah hadis yang berkaitan hal ini, yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, kan Abu Talha radhiyallahu anhu aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Adalah sahabat Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin, yaitu sahabat Ansar yang tinggal di Madinah yang terbanyak hartanya, ya, yang sebagian besarnya adalah berupa nakhl, yaitu kurma. Wa kana habu amwalihi ilaihi perahu. Adapun yang dari sekian banyak harta yang dia punya itu, maka yang paling dia cintai adalah hartanya yang berada di perahu. Itu wakanat mustaqbilatal masjid. Nah, kebun ini menghadap ke masjid, Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering masuk kebun itu dan minum airnya yang segar tersebut. Maka kemudian Anas berkata, "Falamma nazarat hadil ayah," tatkala turun ayat ini, itu ayat yang ke-92 dari surah Ali Imran ini, ya, yaitu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talha menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaik lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya Rasulullah, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai.
Kemudian Abu Talhah mengatakan, wa inna habbu mali inayya bibarha, adapun harta yang terbaik yang aku miliki adalah harta yang ada di yang disebut dengan kebun Bayraha ini, ya, yang tadi dikatakan adalah menghadap ke masjid. Ya. Wa inna sadaqah lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala, dan aku berharap, ya, ini menjadi amal kebaikan dan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadu'aha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka silakan ya Rasulullah digunakan, dimanfaatkan kebun ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Bakh dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Waqad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'ala fil aqrabin." Kemudian Rasulullah mendengar sahabat Abu Talha menyerahkan harta terbaiknya itu kepadanya, maka Rasulullah bersabda, "Bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan itu. Menurutku sebaiknya bagikan kebun itu kepada sanak kerabatmu." Kemudian Abu Talha berkata, fi aqrabihi, ya. Kemudian Abu Talha mengatakan, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi muttafaqain. Kemudian Abu Talha mengatakan, saya akan kerjakan ya Rasulullah, saya akan laksanakan, ya. Kemudian Abu Talha membagi-bagi harta tersebut, ya, untuk karib kerabatnya dan juga anak pamannya, yaitu keponakannya, itu muttafaq alaih. Nah, ya mas sekalian, bab 37 ini, bab tentang mendermakan harta yang dicintai dan yang terbaik ini adalah bab yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah bab yang kemarin kita sampaikan, yaitu bab tentang infak ala azwajah wa ala al-aqarib, yaitu berinfak untuk keluarganya, ya, maksudnya anak istrinya, dan berinfak untuk karib kerabatnya. Ya. Kita melihat di sini bahwa salah satu yang bisa kita pahami mengapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu meletakkan bab 37 ini setelah bab tentang menafkahi keluarga dan kerabatnya. Kalau kita baca pada hadis yang tadi barusan kita bacakan, maka kita dapati bahwa ini masih ada satu rangkaian, satu kesatuan, ya, bagaimana urusan nafkah, ya, nafkah keluarga, nafkah kerabat, nafkah harta yang paling dicintainya. Ini semuanya masih dalam satu rangkaian sebagaimana yang petunjuk Rasulullah tadi, yaitu disampaikan, yaitu wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Jadi sama juga Rasulullah kemudian mengingatkan agar harta yang paling dia cintai, yang paling dia sukai itu diinfakkan, dinafkahkan untuk karib kerabatnya dan juga anak pamannya, yaitu keponakannya sendiri. Nah, kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai makna dari hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, yang kalian sukai. Nah, beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan yang paling ia sukai, ya, ini ada perbedaan
antara harta yang paling baik dan harta yang paling ia sukai. Harta yang paling dia sukai belum kadang-kadang berbeda dengan harta yang paling baik. Ya, kita dapati misalnya tidak semua yang baik ya yang dimiliki oleh seseorang itu artinya adalah harta yang paling ia sukai. Bisa jadi ia mempunyai harta yang sangat bagus, bahkan juga yang sangat banyak, tapi dia tidak menyukainya. Nah, tapi yang paling berat ya atau perasaan yang paling sulit bagi seseorang yang ingin berinfak adalah ketika menginfakkan harta yang terbaik yang dia sukai. Ya, yang paling dia sukai itulah yang paling berat untuk diinfakkan. Ya. Tapi itulah bagian dari tingkatan demi tingkatan. Kalau kemarin kita sebutkan ya di bab 36 dan juga bab 35 bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, yaitu anak istrinya, maka demikian juga ketika kemudian misalnya terjadi dalam keluarga besar ya, kalau tidak ada kemampuan karena satu dan lain hal itu, misalnya ada musibah dan sebagainya, kemudian kita sebagai kepala keluarga itu tidak bisa menunaikan kewajiban dengan baik, maka kemudian kita perluas ya kepada akoribnya, itu kepada akrobin, itu keluarga besarnya ya, mungkin kakaknya, adiknya, orang tuanya, kakeknya dan sebagainya yang masih dalam jalur mewaris ya. Ada dua ayat yang sering dibacakan yaitu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Nah, itu untuk ayah itu mempunyai kewajiban untuk menafkahi. Wa alal warisi mislu dzalik, demikian juga untuk yang waris mewarisi, dia mempunyai kewajiban tatkala di antara sesama mewaris itu mengalami kesulitan di dalam infaknya untuk keluarganya. Nah, ini mari kita sampaikan sebagai bagian dari cara Islam memberikan solusi atas problematika rumah tangga, termasuk problematika yang namanya yaitu ekonomi keluarga. Nah, kemudian di bab 37 ini disebutkan judulnya sebenarnya adalah al-infaq mimma yuhib wa min al-jayyid, yaitu berinfak dari yang dicintai dan yang bagus ya. Nah, ini Abu Talha sebagai yang mempunyai kebun yang paling bagus yang namanya Bayraha, itu kemudian berinisiatif setelah turunnya ayat lang tanu birahatta tunfiqu ma tuhibbun, dia menginfakkan kebunnya yang bernama Bayraha, yaitu yang itu adalah kebun yang paling dia sukai ya. Ya, walaupun dia tidak paling bagus, tapi dia sangat suka dengan kebun itu. Maka kemudian ketika turun ayat ini, maka dia langsung serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan untuk Rasulullah, artinya terserah Rasulullah bagaimana mengaturnya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Abu Talha ya, tidak digunakan untuk orang lain, tidak digunakan untuk umat ya. Bahkan dia tetap kembalikan, kalau emang begitu wahai Abu Talha, maka wa inni aro an taj'alaha fil aqrabin ya, kalau begitu yang terbagus ya kamu infakkan untuk kerabat. Nah, ya, begitulah hakikat dari kepemilikan, hakikat dari sebagian di antara kita ada yang berlebih harta dibandingkan dengan yang lainnya ya. Dan bagaimana kemudian Allah takdirkan biasanya dalam setiap keluarga besar yang saling mewaris itu ada saja mereka yang mempunyai kelebihan harta yang dominan dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya. Misalnya dia punya saudara ada 5, ada 7, biasanya ada saja di antara 7 atau 5 itu yang hartanya yang paling bagus, yang paling banyak ya. Dan itu kemudian ketika turun ayat ini ya, lang tanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, maka yang Rasulullah sarankan adalah selesaikanlah
urusan keluarga besarmu, akrobin, ya, wabani ammihi, dan juga keponakannya. Ya, ini berarti kan masih kaitannya dengan bab yang 36 kemarin, yaitu pastikan sebelum melangkah ke mana-mana itu adalah bagaimana keluarga besar itu memastikan seluruh anggota keluarga besar itu terangkat masalah-masalah ekonominya itu, agar kemudian terjaga kehormatannya, ya, terjaga wibawa dari keluarga besar itu, dan juga kemudian pada akhirnya dengan asumsi hampir semua keluarga besar itu mempunyai penopangnya, mempunyai mereka yang mempunyai harta yang melimpah, mudah-mudahan kemudian tidak sampai keluar, tidak sampai kemana-mana, bisa diselesaikan oleh keluarga besarnya yang waris pemarisi itu. Ya. Akrobin wa bani ammihi, itu yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Talha, yaitu karib kerabat dan anak pamannya. Ini begitu luasnya. Kalau sekiranya orang-orang yang kaya, ya, di antara umat dari kaum muslimin ini mempunyai kesadaran yang baik untuk mengangkat derajat harkat martabat keluarganya, maka niscaya problematika ekonomi ini akan bisa dipecahkan dengan sebaik-baiknya, ya, tanpa keluar kemana-mana. Dan inilah bagian dari rangkaian petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bagaimana cara memecahkan masalah-masalah seperti ini. Dan inilah pentingnya, ya, setiap kaum muslim itu sadar, paham terhadap agamanya, ya, yang hidupnya miskin, hidupnya sedang-sedang, yang hidupnya berkecukupan, yang berkelimpahan. Ini kalau semuanya memahami aturan Allah dan Rasulnya seperti ini, maka insya Allah akan bisa selesai dengan sebaik-baiknya apapun yang menjadi problematika keluarga itu. Bagi kita semuanya tentu kita paham kenapa sampai kemudian ini tidak terpecahkan, ya mungkin karena jauhnya mereka dari agama, ya, sehingga mereka berpikir masing-masing, mereka kemudian mencari hidup masing-masing, mereka kemudian juga karena jauh dari agama, maka sesama saudara juga ada persaingan yang tidak sehat, ya, bahkan mungkin saling menjatuhkan, bahkan mungkin malah saling menjauh, ya, bahkan juga ada yang putus silaturahim, ya, gara-gara urusan harta, urusan muamalah, ya, ini semuanya kemudian menjadikan solusi yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita tidak bisa dijalankan. Ya, kan begitu, kita sering mendengar begitu, ada orang yang kesulitan tapi kemudian ketika ditanyakan bagaimana, kan ada keluarganya yang jauh berkecukupan, jauh berkelimpahan, kenapa tidak kemudian diselesaikan di situ? Nah, biasanya ada salah satu di antara dua, imma apakah kemudian kitanya yang merasa tidak nyaman, maksudnya karena selama ini renggang hubungan silaturahim kita dengan salah satu dari anggota keluarga kita itu, atau kemudian keluarga yang kaya itu juga yang mungkin sombong, mungkin karena malah menjauh dari saudaranya yang kurang mampu, ya, atau mungkin dia malah lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan umat atau mengutamakan manusia, ya, secara umum. Padahal kalau kita lihat tuntunan Rasulullah tadi itu, sampai pun yaitu hatta tungfiqu mimma tuhibbun, yaitu sampai pun urusannya menginfakkan sebagian dari yang kalian sukai, ternyata tetap oleh Rasulullah minta supaya dikembalikan, diutamakan adalah keluarganya, karib kerabatnya, keponakannya. Ya, ini semuanya bagian dari Islam ini betul-betul mengokohkan yang namanya ketahanan keluarga, baik itu keluarga kecil, maksudnya adalah keluarga diri kita ini, anak istri kita, maupun keluarga besar, yaitu karib kerabat, ya, sampai kepada ke atas, sampai dengan ke samping, sampai dengan ke bawah. Ini semuanya menjadi bagian dari kemuliaan Islam itu adalah menjaga martabat, kehormatan, ketahanan, kekokohan dari masing-masing keluarga, keluarga kecil maupun keluarga besar. Yang maksudnya yang dimiliki oleh Allah SWT, bukankah yang namanya masyarakat, yang namanya rakyat, yang namanya desa, yang namanya RW, RT,
itu kan sebenarnya merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga besar, ya, desa, kelurahan, RT, RW itu merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga besar. Keluarga besar itu merupakan rangkaian dari keluarga-keluarga kecil. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan masalah keluarga besar, maka selesailah urusan masyarakat miniaturnya, apakah itu RT, RW, lingkungan, desa, kelurahan. Kalau desa kelurahan itu selesai, maka selesai kecamatan. Kalau satu kecamatan sudah selesai, maka selesai satu kabupaten, satu kota. Kalau satu kabupaten selesai, maka selesai satu provinsi. Dan kalau semua provinsi selesai, maka selesai masalah-masalah yang ada di negeri kita ini. Jadi jangan kita remehkan solusi yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita ini, yaitu bahwa terjemahan dari sampai pun puncak dari yang paling berat, yaitu menginfakkan yang paling dia cintai, adalah dikembalikan kepada al-akrabin wa bani ammihi, yaitu kerabat dan bahkan anak pamannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis ini. Kita semua punya keluarga, kita semuanya punya keluarga besar, ya. Hendaknya kita punya keberanian untuk menyampaikan, ya, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama, ya. Dan oleh karenanya pertama dan utama adalah kita harus mempunyai hubungan yang silaturahim yang kuat dengan seluruh anggota keluarga besar kita, khususnya adalah kakak adik, ya, orang tua, kakek sampai ke atas, cucu-cucu, ya, paman, itu hendaknya mempunyai hubungan yang baik. Supaya apa? Supaya kemudian secara otomatis mereka mempunyai yang namanya semangat untuk ta'awun, ya, untuk saling menolong, takaful, saling menanggung dan sebagainya. Baru kalau kemudian ternyata yang namanya takdir Allah juga bisa terjadi, ternyata keluarga besar juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, baru kemudian itulah pentingnya yang namanya baitul mal. Yang penting kenapa penting yang namanya yaitu apa, negara atau pemerintah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dari warga atau rakyatnya itu sendiri. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.